Oke sambu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel CCTV seluruh Indonesia. Di video kali ini aku lagi muat galon kosong ya. Ini galon kosong muatnya di Trowulan, daerah Mojokerto Selatan. Ini sih gak berat, cuman tinggi kalau muatan galon. Kurang lebih ada 400-an. Kita mau bawa ke Ponorogo. Aku kasih. Iya, ini. Jadi kita mau bawa ke Ponorogo. Sekarang start jam 10, mungkin kita berangkat jam 11. Nanti kita jemput Mas Kiki dulu, habis itu langsung bongkar ke Ponorogo. Kali ini ditemani oleh Mas Aan, supir dari Traka Sumber Waras 02. Sumber Waras 02 di mana, Mas? Sumber Waras 02 di mana? Jakarta. Ini versi trondol sam. Enggak ada bempernya. Kita lepas tajuk tadi. Kita lepas tajuk, bemper enggak ada biar enggak ngasruk. Kalau pengaman sih ada kendala kemarin waktu muat kena muatannya kayak berminyak gitu, terus catnya lundur. Ini loh muatannya sendal langit gayur, orang gayur orang setor. Terus tinggi nih, kita muat kurang lebih udah 2 jaman muat. Terus. Muatannya jatuh semua sam. Loh, jatuh. Kan kali bisa ya, kamu mau tambahin dukure situ. Nah, tadi. Kita lihat dulu loh sam, biar enggak jatuh ya. Bisa. Nanti lanjut lagi, oke? Okay? Alhamdulillah sam, udah selesai nerpali. Bro, mati ya. Kan tak beti kono, ditinggi buri ya. Udah selesai pasang terpal, kita prepare mau berangkat ya. Keren sampai bawah tangga. Muatannya kalau dibilang tinggi ya tinggi, sampai keluar-keluar. Gimana sam? Rasanya gimana? Mana sih? Kalungan tuh. Ini ringan sam. Cuman ya itu tinggi gitu aja. Mas, telepon. Sam, berangkat sam. Muatannya kurang lebih 1 ton karena ada karung di belakang.
dimuat galon, galon kosong sama karung. Gimana rasanya? Enak mas? Kros apa gak? Enteng ya? Ringan. Gak bisa buat oleng berarti ya? Pelopor. Oh pelopor lah, iya. Pelopor keselamatan sekarang ya. Habis ini kita kasih stiker pelopor keselamatan berlalu lintas gitu. Kita stop oleng. Kenapa kok sekarang jadi pelopor? Hemat teret. Ini sudah punya krek-krek ini. Gak enak sekali loh. Krek-krek. Jadi kita lewat Pandura ya. Pandura, Mojokerto, Jombang. Mojokerto, Surabaya, Jombang. Tiga arah ini. Ini Mojokerto, kalau ke kanan ke Jombang, kalau ke kiri ke Surabaya. Sambil lihat muatan. Oh aman kan. Durafish. Yuk lanjut dah. Udah aman. Tali-talinya juga aman kok. Bismillah. Dan mulai selamat. Kita masuk di gerbang tol Penompo. Habis nyebut Mas Kiki. Gimana matanya tinggi kayak gini? Wabot petung kintal. Saldo minim. Berapa saldonya jam? Oh iya minim. Saldonya minim tinggal 25. Oh mobil baru nih Sam. Kita start jam 12 ya, baru naik gerbang tol Penompo. Oke Sam, jadi kita mau turun di gerbang tol Bandar nih mas ya. Gerbang tol Bandar. Kita mau makan siang.
Kalau sarapan udah telat. Udah makan-makan, yeah. Jangan sarapan. Oh, ngono. Gak ada kata-kata ya, Bos? Pak, sawan, lesu, wah, mantan kata-kata ini. Wis nek lesu ngene, awale kudu ngamuk. Lesu ngamuk-ngamuk. Mari ngantuk. Kita top up dulu Sam di gerbang tol Bandar. Oke Sam, jadi kali ini kita udah nyampe di gerbang tol Madiun jam 2. Kita start tadi jam 12, 2 jam berarti ya. Makan. Iya, ditinggal makan dulu tadi. Missing. Kita top up lagi, oke? Oke Samku, kita lanjut dulu habis top up ya. Oke Samku, jadi kali ini kita udah nyampe di Ponorogo Kota ini ya. Jauh dah Mas. Oh, kurang 29 menit. Setengah jam. Sekarang udah jam 3. Jam 3. Pas. Kita karena apa lewat kerodong keter. Lihat lo di atas singkat nih. Malah ikut karnaval. Omai SpongeBob nanti. Omai SpongeBob. Omai SpongeBob. Ayo masuk. Ayo. Gere. Oh karnaval guys. Bu data bu. Data rien lah data. Ge karnaval. Meskipun kita bukan asli orang Ponorogo, tapi kita ikut meramaikan. Ya bu, pulang ya. Ibu. Dadah. Ini antusiasnya warga Ponorogo sangat baik ya. Meskipun kita bukan ikut karnaval, tapi kita ikut meramaikan acara. Pak, aman pak. Yuk, yuk bawa, ayo. Jadi kita habis ini sampai di Bengkaran, belok kanan ini. Yuk. Yuk mas. Kita turun dulu, oke? Okay?